Bersiap dia melakukan soal bola pertama masuk dengan sempurna tertuju tadi kepada siapa, 1-2 bola di timah. Ada Dika. Kali ini Dika di Maswati Ungku, Wali mendapatkan poin. Jadi 1-0 untuk Ungku. Poin pembuka yang cukup sempurna kembali. Masuk saja masa pari tadi diterima Bima. Ada siapa? Lagi-lagi ada Pras. Berhasil kali ini Pras kembali menambahkan poin untuk SPNBI, menyamakan kedudukan saat ini satu sama. Tommy, masuk saja Tommy. Satu bola di timang Dika. Ada kali ini kesalahan kembali terjadi. Poin bertambah untuk Ungku menjadi 2-1. Masuk saja diterima Pras Adai. Sone! Sempurna tadi kembali menawarkan poin. Menyelesaikan melalui bola quick tadi. Merbahkan menyamakan kedudukan saat ini 2-1. Kembali Arya, masuk saja Arya diterima Wahyu tadi. Ada siapa? Trio! Kali ini gagal serangan yang dilakukan, menambahkan poin 3-2. Kembali poin bertambah untuk SPNBI 4-2. Dan dimohon dengan hormat, tidak mengurangi rasa hormat kami untuk yang duduk di mobil stick untuk dapat beralih karena hidrolik takut ada sesuatu hal yang rusak. Terima kasih. Kembali kita lanjutkan 3 meter tadi. Gagal. Bima menambahkan poin untuk Ungku menjadi 3-4. Kembali Dika. Masuk saja di terima tadi, berhasil, masih penyelamatan saja Dika, penempatan 1-2 bola di timang. Lagi-lagi kali ini masih ada menerima tadi. Dan kali ini kesalahan yang dilakukan, kembali poin bertambah untuk Ungku menjadi sama apa. Kembali Dika terlalu deras tadi, poin bertambah untuk SPNBI menjadi 5-4. Kembali bersiap Pras war punggung anak SPNBI, masuk saja sempurna tadi diterima 1-2 bola. Ada kembali, masih dapat diselamatkan, sempurna tadi Bima kembali menambahkan poin menjadi 6-4. Saat ini tertinggal 2 poin Ungku atas SPNBI. Masuk saja Pras tadi diterima 1-2. Ada cukup sempurna cover yang diberikan Bima. Kembali masih ada. Lagi-lagi tadi ada apa? Kembali Arya tadi berikan perlihatan kesalahan. Kembali poin bertambah untuk Ungku 5-6. Yogi tadi masuk diterima Arya. Masih ada 1-2 bola. Lagi-lagi gagal. Kembali poin bertambah untuk Ungku menyamakan kedudukan saat ini 6 sama. Kembali Ungku, yuk kita dimelakukan sama ada Alvin. Gagal kali ini Alvin. Kembali poin bertambah untuk Ungku 7-6. Kembali Yogi bersiap saja, dia masuk dengan sempurna diterima Alvin dari siapa yang diberikan Sonya. Ada Bima. Lagi-lagi ada saja 1-2-3. Perempatan saja 1-2 bola di timang ada. Kali ini Sony gagal. Kembali poin bertambah untuk Ungku 8-6. Kembali diterima Pras ada siapa? Bima. Perempatan saja gagal kali ini dia. Kembali poin bertambah menjadi 6-8. 7-8. Ada trio tadi. Kali ini kembali gagal. Poin bertambah untuk Ungku 9-7. Kembali trio bersiap dia melakukan soal nomor punggung 21 Ungku. Masuk saja yang terima Bima tadi, siapa yang diberikan? Ada Pras. Masih ada 1-2 penyelamatan Wahyu. Kali ini gagal Wahyu memberikan serangan. Kembali poin bertambah untuk SPNBI 8-9, tertinggal 1 poin saat ini.
berusaha mengejar ketertinggalan. Alvin nomor punggung 11 melakukan help. Masuk saja Alvin dengan sempurna, tertuju kepada ada 1-2, masih ada. Kali ini gagal lagi. Kembali poin bertambah untuk Ungko 10-8. Wahyu. Masuk saja Wahyu, diterima Bima. Ada siapa? Kembali, masih ada diterima Ricky tadi. Wahyu kembali saja diterima Pras. 1-2 bola ditiba. Berhasil kali ini Tommy menyelesaikan bola-bola yang diberikan Arya tadi, menambahkan poin untuk SPNBI 9-10. Kembali bersiap Bima, masuk saja diterima Ricky tadi. Ada siapa? Kali ini gagal Wanto. Kembali menambahkan poin Wanto dengan kesalahannya tadi, menambahkan poin untuk SPNBI, menyamakan kedudukan 10 sama. Bersiap dia masuk dengan sempurna, tertuju tadi. Ada siapa? Kali ini kembali berhasil Pras tadi, menambahkan poin menjadi 11-10. Kembali bersiap dia nomor punggung 3 SPNBI. Bima masuk saja sempurna, diterima Wahyu tadi. Ada Dika, berhasil kali ini dia kembali mendapatkan poin untuk Umko menjadi 3-11 sama. Sabari masuk saja sempurna, diterima tadi. Ada siapa? Sawer Kebahayata. Kembali poin pertama untuk SPNBI 12-11. Tommy masuk saja diterima Ricky Wanto. Dika, kali ini berhasil Dika menemukan poin untuk Ungko menjadi 12 sama. Kembali bersiap saja Wanto, masuk tertuju dengan jelas saja. Ada Tommy, 1-2 bola Bima, kembali saja penyelamatan. Ada 1-2 lagi, siapa diberikan? Sony, 1-2 tangan dipergunakan untuk melawan. Ada siapa? Bima diberikan tadi, kembali Sony. Kali ini gagal ya. Kembali poin pertama untuk Ungko 13-12. Bersiap saja Wanto, masuk diterima Bima tadi. Lagi-lagi gagal. Oh! Kembali Pros berhasil dia menambahkan poin untuk SPNBI, menyamakan kedudukan saat ini 13 sama. Bersiap saja Arya, tertuju kepada Ricky tadi. Ada siapa? Dika. Kali ini kembali berhasil Dika menambahkan poin untuk Ungko menjadi 14-13. Dika bersiap saja, masuk diterima Tommy tadi. 1-2 Arya. Ada Alvin, berhasil kali ini Alvin kembali menambahkan poin untuk SPNBI, kembali menyamakan kedudukan saat ini 14 sama. Bersiap Pras nomor punggung 6, masuk saja tertuju dia. Ricky menerima bola pertama. Ada, berhasil tadi Wahyu memberikan serangan. Kembali poin bertambah untuk Ungko 15-14. Cukup kejar-kejaran poin di set kedua ini antara Ungko dengan SPNBI. Kembali 1-2 bola di timang. Ada siapa? Timang. Kali ini berhasil dia mencari celah untuk mendapatkan poin, menyamakan kedudukan kembali 15 sama. Sony masuk tertuju dia jelas tadi kepada Dika. 1-2 bola di timang. Ada cover yang sempurna dipilih. Akan perbuatan yang sempurna, kembali poin bertambah melalui tangan tadi Tommy. Penambahan poin untuk SPNBI 16-15. Sony bersiap kembali, masuk saja. 1-2 bola di timang. Siji loro jebret, masih ada, diselamatkan saja Dika. Penempatan 1-2 bola di cepada dada Tommy tadi, kembali 1-2 jebret, masih ada. Bersiap dia, masuk. Luar biasa sekali serangan demi serangan. Kembali poin pertama untuk SPNBI menjadi 17-15. Sony kembali diterima Dika. Ayo Sabari di Wahyu.
Kali ini serangan yang gagal kembali dilakukan Ungko. Tidak dapat melewati benteng pertahanan dari para SPNBI, menambahkan poin kembali 18-15. Ode, masuk saja tertuju jelas. Ade, lagi-lagi Dika. Tembak di set kedua diminta oleh ofisial. Sony masuk saja diterima Riki tadi. Ada siapa? Wah! Kembali Wahyu masih dapat diselamatkan. Kembali tadi satu dua bola ditimang. Ada siapa? Kesalahan tadi diperlihatkan. Maksudnya ada Pras. Sempurna saja tadi Pras. Kembali menambahkan poin untuk SPNBI 20-15. Terima kasih sudah memberikan kami santapan malam panitia. Maksud saja diterima tadi. Cepat kembalikan. Satu dua bola ditimang. Ada siapa? Gagal kali ini Tommy. Kembali poin bertambah untuk Ungko. 16-20. Trio masuk saja diterima Pras tadi. Satu dua bola ditimang. Ada Bima. Lagi-lagi berhasil. Kembali menambahkan poin untuk SPNBI 21-16. Alvin masuk saja diterima Riki tadi. Satu dua bola ditimang. Ada kembali bola, tapi sayang sekali tes tadi sepertinya mengenai blok dari para SPNBI. Wahyu bersiap, dia masuk sempurna. Wahyu diterima Tommy. Ada siapa? Bima menempatkan saja. Satu dua bola ditimang. Ada siapa? Wahyu maksud tadi. Satu dua bola ditimang. Kembali salah komunikasi tadi kita lihat antara pemain SPNBI. Poin kembali bertambah untuk Ungko. 18-21. Wahyu bersiap, dia masuk dengan sempurna, diterima tadi oleh Sony. Ada Bima. Kali ini gagal Bima. Kembali tembak pertama diminta oleh official SPNBI. Dengan kembali poin bertambah untuk SPNBI 22-19. Bima masuk saja tertuju kepada Riki tadi. Siapa yang diberikan? Dika. Kali ini masih ada satu bola ditimang Wahyu. Oh, trio tadi maksudnya, tapi gagal. Poin kembali bertambah 23-19. Bima masuk saja, tapi sayang terlalu deras tadi kecepatan bola. Kembali poin bertambah untuk Ungko 20-23. Kembali bersiap Mas Safari di sana. Pemain legend nomor punggung 14 ini masuk saja sempurna. Penempatan diberikan kepada Bima. Ada siapa? Pras masih dapat diselamatkan. 1-2. Kita lihat Dika. Kali ini dia kembali berhasil. Poin bertambah untuk Ungko 21-23. Masuk saja diterima. Kembali bersiap Tommy masuk saja santai diri terima Riki. Ada siapa? Dika. Game set kedua ini dimenangkan oleh SPNBI dengan poin 25-21 dengan skor sementara 2-0.